walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke guys, inilah tampilan WhatsApp iOS 12 atau iPhone X untuk Android yang bisa kalian install di HP Android smartphone kalian ya guys. Caranya gampang banget, silakan kalian simak video tutorial ini sampai selesai ya guys, agar kalian tidak salah setting. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe BKD Tutorial. Dan aktifkan juga tanda loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, mari kita lanjut. Silahkan kalian download saja aplikasinya secara gratis. Link download ada di deskripsi video ini ya guys. Dalam video tutorial ini saya menggunakan versi yang unclone ya guys. Jadi saya harus membackup data WhatsApp aslinya terlebih dahulu, agar data-data WhatsApp saya tetap aman. Cara membackupnya, silakan masuk ke WhatsApp, kemudian pilih titik tiga di pojok kanan atas, kemudian pilih setelan, maka tampil seperti ini ya guys. Silakan kalian pilih saja chat, kemudian pilih cadangan chat, maka tampilannya seperti ini ya guys. Selanjutnya silakan pilih menu cadangkan. Silakan pilih email yang ingin digunakan untuk mencadangkan chat di Google Drive. Silahkan tunggu saja prosesnya. Proses pencadangan ini bisa lama, bahkan bisa lebih cepat, tergantung dari besar kecilnya file yang dicadangkan ya guys. Setelah proses pencadangan selesai, silahkan kembali ke home WhatsApp, dan kemudian silahkan hapus WhatsApp aslinya ya guys. Selanjutnya silahkan buka APK yang sudah kalian download dari link di deskripsi video ini ya guys. Silakan kalian install saja seperti biasa. Setelah aplikasi terpasang, silakan pilih buka. Seperti daftar pada WhatsApp umumnya ya guys. Silakan pilih menu setuju dan lanjutkan. Kemudian masukkan nomor WhatsApp yang barusan di backup. Kemudian pilih lanjut. Selanjutnya kalian tunggu saja hingga pihak WhatsApp mengirim kode verifikasi, baik itu lewat SMS maupun lewat telepon. Oke, ini pilih saja panggil saya. Wow, panggil saya dalam 3 jam. Tenang saja guys, ini nggak lama kok. Asal tahu triknya, dalam hitungan beberapa detik pasti ditelepon ya guys. Nah, ini telepon masuk dari WhatsApp. Kode verifikasi Anda adalah 822133. Kode verifikasi Anda adalah 8. Karena sebelumnya saya mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah, maka di sini diminta untuk memasukkan PIN-nya ya guys. Silakan pilih lanjut. Izinkan saja ya guys. Silakan tunggu prosesnya. Pilih lewati saja ya guys. Setelah tampil seperti ini, silakan pilih pulihkan. Kemudian pilih lanjut. Ini prosesnya seperti biasa, saya percepat saja ya guys.
Oke guys, sudah berhasil masuk ke WhatsApp dan data chat tidak hilang ya guys. Secara default tampilannya seperti ini ya guys. Warnanya khas seperti warna WhatsApp pada umumnya. Selanjutnya silakan pilih menu titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian pilih Aero Mode. Maka tampil seperti ini ya guys. Silakan pilih Aero Themes. Kemudian pilih Muat Tema. Maka tampil seperti ini. Pastikan kalian sudah mendownload Themes iOS 12 ya guys. Link download ada di deskripsi video ini. Silakan cari theme iOS 12.2 yang sudah kalian download. Biasanya ada di folder download ya guys. Setelah ketemu, pilih saja file themes iOS 12.12.xml. Sekarang kita lihat hasilnya ya guys. Yes, oke guys, sampai di sini kalian sudah berhasil memiliki WhatsApp iPhone X di HP Android kalian ya guys. Untuk fitur-fitur yang ada di WhatsApp Mode Aero ini sama seperti WhatsApp Mode pada umumnya ya guys. Oke, selamat mencoba. Jika ada kendala saat mempraktekkan tutorial ini, silakan tanyakan saja lewat kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan beri saya jempol ke atas. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian share sebanyak-banyaknya ya guys. Dan jika kalian ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya, silakan subscribe BKD Tutorial dan aktifkan juga tanda loncengnya ya guys. Oke, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.